Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah kubur merupakan kunjungan kepada orang yang sudah wafat atau meninggal dunia, atau mengunjungi kuburan bagi orang yang sudah wafat. Hal ini tidak dilarang dalam ajaran agama Islam. Kegunaannya memberikan spiritual untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menziarahi kuburan, kita senantiasa mengingat kematian. Kali ini kami menziarahi makam Tuan Syekh Datuk Batu Hampar yang terletak berada di Desa Bentayan, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Salah satu pemakaman yang berada di Batu Hampar ini yaitu Tuan Syekh Said Abdul Rahman Al-Idrus atau Tuan Syekh Datuk Batu Hampar. Jadi di sekitaran pemakaman Tuan Syekh ini terdapat beberapa makam-makam yang lain yang diduga mungkin sudah ratusan tahun, karena dilihat dari nisannya memang tidak ada samanya dengan nisan sekarang. Jadi diperkirakan ratusan tahun lah. Dan juga di sini terdapat di kawasan sini terdapat juga semacam batu belah, batu betangkup, yang ini merupakan menjadi sejarah yang terjadinya Bentayan ini. Jadi sangat menarik sekali ini untuk wisata religi. Jadi untuk mengingat sejarah perkembangan Islam di wilayah Batu Hampar ini. Jadi sangat memberikan rasa religi kita ya, untuk mengingat kematian, sejarah Islam, masuknya Islam di wilayah kita ini. Sosok Tuan Syekh Datuk Batu Hampar adalah seorang ulama yang banyak berjasa dalam penyebaran dakwah agama Islam di daerah Rokan Hilir. Sosok tersebut adalah Syekh Said Ali bin Abdurrahman Al-Idrus. Hal ini diungkap oleh tiga Habib yang berkunjung di makam Datuk Batu Hampar, yakni Habib Ali bin Musain As-Segab, Ali Habib Faizal bin Ahmad Atos, dan Al-Habib Hasan bin Hasim Al-Anggawi. Sosok Tuan Syekh Datuk Batu Hampar adalah Said Ali bin Abdurrahman bin Ali Abdullah Al-Idrus, yang mana konon beliau adalah cucu Mukti Indragiri pada zaman Sultan Hasanuddin Karamatasah, yang hidup sejak tahun 1902. Di sekitaran makam Datuk Batu Hampar ini juga terdapat makam lainnya yang hanya ditandai dengan batu nisan yang diperkirakan sudah ada sejak zaman Portugis. Nisan-nisan ini sekitar makam Datuk Batu Hampar tidak ada sama dengan nisan yang ada zaman sekarang. Selain dari nisan-nisan kuburan, juga terdapat bongkahan-bongkahan batu yang diduga adalah batu belah, batu betangkup. Menurut sejarah lintas Rokan, konon batu tersebut merupakan binatang yang hidup seperti kerang raksasa yang bisa memakan apa saja yang berada di sekitarnya. Batu belah tersebut disirami oleh orang Portugis dengan air kapur dengan jumlah yang banyak sehingga batu tersebut mati. Batu belah batu betangkup juga memiliki cerita legenda tentang seorang ibu yang kecewa terhadap anaknya. Anaknya yang sangat nakal, sang ibu bunuh diri dengan cara membiarkan dirinya dimakan batu belah, batu betangku. Oke, saya sudah berada di salah satu situs peninggalan dari masanya pembukaan Batu Hampar ini. Ini di belakang saya terdapat batu belah, batu bertangkup yang konon dulu merupakan pernah hidup di zaman masa penjajahan Belanda, kemudian mati akibat dari disiramnya dengan menggunakan air kapur. Tapi kebenarannya nanti kita
bisa tanyakan kepada juru kuncinya. Kebetulan hari ini tidak kita jumpai ya. Ya mungkin sekilas informasi ya. Sebenarnya batu-batu belah ini masih banyak tertanam di dalam. Cuman mungkin belum ada penggalian atau semacam untuk pelestarian supaya batu belah batu petangguh ini menjadi situs bersejarah bagi terbentuknya dari bentayan atau batu hampar ini. Terima kasih ya. Thank you.